Sobat Garis, kita ketemu lagi ya. Kita kembali ke LRT Jakarta. Kemarin sempat ya sedikit ada sedikit kelambatan dicoba. Kita akan cari tahu apa sih yang menjadi keterlambatannya. Saat ini kita lagi di berada jembatan langsung ya, yang ada di Kuningan. Nah, Sobat Garis, kita ikuti jembatan langsung ini seperti apa sih? Pertanyaan pertama ya. Yang jadi permasalahannya adalah di Jakarta dicobanya selalu ditunda. Oke, kita ikuti. Tepat di bawahnya di jembatan langkung ini yang di Kuningan ya. Tadi mondar mandir kereta RRT di atas. Ini lumayan jauh juga sih, lebih 400 meter, kurang lebih 200-300 meter dari langkungannya. Sahabat guys, ini pemandangan di bawah jembatan lengkungnya ya, long span yang terpanjang itu sangat ramai sekali kendaraannya di sini. Sahabat guys, mungkin bagi para pengguna moda transportasi umum, kalau punya lengkung akan memperlambat ya, tapi penikmat perjalanan mungkin akan dimanjakan dengan pemandangan kota Jakarta Selatan ini. Jadi ya ada plus minusnya sih, kalau bagi yang mau berjalan-jalan sih bisa menikmati pemandangan Jakarta dari ketinggian ya, sambil untuk perjalanan menuju ke duku atas ya. Semuanya ada plus minusnya, karena semua dirancang itu mungkin sesuai dengan SOP-nya ya. Jadi kita tidak menyalahkan para yang membuat jembatan lengkung itu, karena salah satu itu rekor duri juga ya, terpanjang ya. Sahabat Garis, kita akan cari informasi lagi ya. Sahabat Garis, sekarang kita berada di bawah persis di mantel long span yang ada di Kuningan ya. Ini memang jauh banget, panjang ya, dan ada sambungannya, dan tiangnya cuma dua. Di depan kita akan kasih tahu nanti ya. Ini aktivitas kendaraannya sangat padat banget. Ada tiga jalur ya, yang di atas sama yang di bawah. Tadi kereta mudah mandir, masih dicoba mungkin ya. Itu satu garis dilihat dari atas, cuma. Ya wajar aja kalau tiangnya cuma dua, di sebelah sini sama sebelah sana nah, yang dekat halte Matra Kuningan ya. Jauh banget. Sebenarnya menurut saya sih nggak jadi masalah ya, karena diperlambat malah apapun kendaraannya kalau di setiap tikungan pasti akan memperlambat kan. Kalau terlalu over kecepatannya bisa keluar jalur sih, walaupun berbasis rel sekalipun gitu. Ya semoga cepat diatasi ya sahabat garis, yang buat kalian yang penunggu LRT Jakarta, semoga ini bisa cepat diselesaikan, nanti kita bisa bareng-bareng menikmati layanan publik transportasi LRT Jakarta ini ya. Oke sahabat garis, terima kasih kemudiannya buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan teman-temannya ya, biar kita lebih semangat lagi mengupload hal baru yang ada di Jakarta. Jaga kesehatan, selalu berpikir positif. Diinformasikan kepada Bapak, silakan menunggu di pintu antrian Biran C. Jawa,